warahmatullahi wabarakatuh. Terkait video yang sudah beredar dan sempat viral dan ditambahi bumbu-bumbu sehingga mengarah ke berita hoax, kami dari KKN Bungus Teluk Kabung RW 5 memohon maaf sebesar-besarnya kepada Nenek Mama, pemuka adat, Camat Bungus Teluk Kabung, Lurah Bungus Barat, Babin Kamtipmas, Babinsa, dan seluruh masyarakat terkhusus Bungus Teluk Kabung. Dan kami turut memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Rektorat beserta jajaran dan panitia KKN Universitas Negeri Padang, beserta pihak-pihak yang merasa dirugikan atas keteledoran kami dalam bermedia sosial. Kami juga meminta maaf terhadap teman-teman yang tidak ikut terlibat dan berterima kasih kepada semua teman-teman yang telah mensupport. Serta terima kasih kepada ketua kelompok KKN kami yang telah mewadahi dan mengayomi kami sampai saat ini. Kami sangat menyesal karena kurang bijaksananya kami dalam bermedia sosial. Sesungguhnya, tidak pernah sedikit pun kami berniat untuk mencemarkan dan merusak nama baik pihak terkait. Untuk berita yang telah beredar bahwasanya kami tidak diusir oleh pemerintahan kelurahan maupun masyarakat Bungus Teluk Kabung. Kepulangan kami berasal dari permintaan kami sendiri dengan didampingi oleh Babin Kamtipmas. Semoga dengan kejadian ini menjadi pembelajaran bagi kami untuk kedepannya. Terima kasih kepada Bapak Lurah, Bapak RW, dan Bapak Babin yang telah membantu dan menjaga kami di sana. Dan terima kasih juga kepada tim KKN dan Bapak dosen pembimbing lapangan yang sudah membimbing kami dengan baik.